Masih bersama kami di Presisi Siang Pemirsa, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif sidak proses rekrutmen calon siswa Bintara dan Tamtama Polri tahun 2024 di SPN Polda Maluku Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Kamis lalu. Irjen Pol Latif mengecek langsung verifikasi dan administrasi awal yang dilakukan panitia untuk memastikan rekrutmen berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.